Selamat pagi untuk kalian yang nontonnya pagi, selamat malam untuk kalian yang nontonnya malam. Ya, gue pakai sendal kebalik dong. Maaf, pagi-pagi masih bego. Pagi-pagi, udah siang, ini sudah jam 12. Gimana kabarnya? Salam sejahtera untuk kita semua, agar kita semuanya bangga kepada negara kita. Iya, gak ada hubungannya. Ya, di video hari ini, kan video kemarin itu gue lagi menyiksa diri kan, itu masih goblok gue itu. Nah, sekarang gue sudah sembuh. Di hari yang cerah ini, kita akan melakukan suatu percobaan ya. Kan akhir-akhir ini kan lagi viral nih ya, apa namanya, yang orang fotonya cowok dijadiin jadi cewek, yang cewek dijadiin cowok, ntar namanya diganti gitu kan ya. Nah, kita akan mencoba itu, tapi gak cuma ke gue. Kita akan mencobanya ke orang-orang, orang-orang pokoknya bapak-bapak ya. Terutama bapak-bapak, mulai dari bapak-bapak India, bapak-bapak Arab, semuanya. Kita akan coba semuanya. Tapi kalau kalian belum coba, wajib cobain. Kalian download yang namanya Face App. Nah, kita habis ini akan mengumpulkan foto-fotonya. Gue akan mengumpulin foto-fotonya yang ada di galeri gue ya. Tapi sebelum itu, kalian kalau mau nyoba, cobain dulu ke keluarga kalian, ke wajah kalian, ke kakak kalian, saudara kalian, semuanya. Biar tahu gimana kalau jadi cewek ya. Karena eksperimen ini ya agak-agak sedikit lucu ya. Akhir-akhir ini juga viral gitu kan. Kita akan pakai ya itu. Semua, segala sesuatu yang ada di situ ya. Gitu. Oke lah, kita akan siapin foto-fotonya. Sampai jumpa di next shop. Oke, kita akan siapin ya semua foto-foto bapak-bapak yang ada di dunia ini. Kita kumpulin, kita jadiin video. Betapa berdosanya gue ini. Oke ya, ini kita akan siapin foto-foto kandidat-kandidat kita yang akan kita masukkan menjadi... Kita ubah wajahnya ya. Oke, yang pertama foto gue lah ya, foto gue dulu. Mana ya yang agak ganteng gitulah. Ini foto gue saat menjadi anak baba ya. Ini kita ubah menjadi cewek. Cewek. Wih, gila gak tuh? Wih. Gila. Gila sih. Gue bakalan suka sih kalau ada versi perempuan gue gitu ya. Menurut gue cantik lah. Cantik-cantik, gue ini kalau diperempuanin cantik. Dilakiin ganteng, diperempuanin cantik. Siap! Pede banget lo bang. Oke, sekarang kita ganti foto ya. Coba foto gue yang ini. Coba pakai foto gue yang ini ya. Yang foto-foto tegang gitu ya. Foto keras gitu ya. Kita coba ya, kita ganti gendernya. Menjadi perempuan. Kita cek. Wih! Ganas banget, bang! Ganas banget, bang! Jadi mbak-mbak ganas gitu, yang nakal gitu ya, yang... Perempuan tapi tomboy ya ini. Namanya... Anak babi. Udah cukup foto gue, sekarang kita akan mengganti dengan... Yang pertama yaitu... Kita coba dengan bapak yang ini dia. Mana ya? Lah! Si bapak nih, si bapak. Bapak suka guyu ya, ini orang Spanyol ya. Ini namanya si Susianto ya. Kita ubah wajahnya menjadi cewek-cewek yang nakal. Yeah. Wih. Aduh. Ini namanya Susi ya. Bapak ini ya bisa saja, Pak. Aduh, rambutnya sampai kesini, kemari gitu ya. Aduh. Oke, kita coba dengan... Ya, kita pasti tidak lupa dengan ini ya. Ini si... Ini si penyanyi. Ini namanya Hasan ya. Kita coba ya, kita rubah wajahnya menjadi... Comelnya. Ya, ini namanya Hasanah. Wah. Aduh. Si Hasanah mau kemana? Mpok Hasanah.
Hasanatun hasanah. Kalau ini namanya hisana, kalau ini hisana, oh hisana. Oke, kita coba dengan yang lain dah. Kita coba dengan bapak yang barusan turun ya, yaitu namanya Donald Bebek Angsa. Angsa dikuali, Nyonya minta angsa, angsa 4 kali. Dansa Bahlul. Ya, kita ganti. Si bapak kalau menjadi cewek gimana? Kita lihat ya, apakah menjadi seksi, apa menjadi goy, apa jadi menggoda. Wih, suh, mulus gila. Gila, mulus, anjay. Kok bisa? Ya, Anda kalau jadi cewek malah jadi serem ya. Itu Mas Donald menjadi Mas Dinil, ya. Oke, yang selanjutnya itu Bapak Sukimo. Kita ubah menjadi cewek apa? Kah menjadi cantik atau tidak? Wih, wih, wih. Ih. Ih. Serem dong. Ih. Tapi perfect gila. Kayak cewek beneran gila. Ini namanya Susianti. Kaget gue anjay. Gak kelihatan kalau misalnya dia itu laki, ini gak kelihatan. Keren sih, keren, keren. Oke, sekarang Bapak iya. Ini namanya Bapak Alex ya. Kita ubah ya menjadi perempuan. Apakah semakin cantik atau semakin ulala? Kita lihat. Wih. Ini namanya Alexa. Ini namanya Alexa ya. Kenalin Alexa. Anda ini Pak kok malah menakutkan ya Pak buat saya Pak. Bisa-bisanya. Gila. Jadi ini sama dia ini dimulusin gitu wajahnya. Keren, keren, keren. Keren sih kalau kata gue ya. Keren, keren. Mantap, mantap, mantap. Good job, good job. Edian. Suka gue sama aplikasi ini. Namanya Face App. Oke, tidak lupa yang terakhir yaitu adik kita ya. Yang ketawanya sangat-sangat receh ya. Saatnya kita ubah, ini namanya Agus ya. Kita ubah menjadi cewek, apakah menjadi seksi? Agustin. Kenalin, ini namanya Agustina Salasento. Agustina, kamu gak menggoda sekali Agustina. Membuat saya sampai mau muntah. Oke lah, terima kasih telah menonton video ini yang sangat goblok sekali ya. Aduh, kocak-kocak lah pokoknya. Terima kasih telah menonton video ini, jangan lupa untuk share dan coba, fix cobainlah ke keluarga kalian, ke adik kalian, kakak kalian, semuanya kita cobain semua satu-satu gitu ya. Kalau kalian punya ide, gue yang suruh buat video apa, kalian komen di bawah aja. Eksperimenta kegilaan yang lain lah, campur-campur segala macem lah, komen di bawah, pasti gue notice. Oke lah, terima kasih telah menonton video ini, jangan lupa untuk subscribe, follow TikTok, follow IG semuanya. Sampai jumpa di kegilaan besok dan... Wih, parah sih. Parah. Tapi ini enggak kelihatan ya kalau misalnya dia pakai face app.